Pemirsa, persoalan asmara kerap menjadi petaka. Seorang remaja putri terluka parah akibat dianiaya mantan kekasihnya. Hal ini terjadi karena korban menolak menjalin kasih kembali dengan pelaku. Warga dibuat gempar dengan penganiayaan terhadap seorang remaja putri di rumahnya di Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka tusukan di sekitar tubuhnya hingga dilarikan ke RSUD Sekayu. Pelaku penganiayaan ternyata mantan pacar korban. Korban yang saat itu sedang mengasuh keponakannya tiba-tiba didatangi pelaku. Pelaku menganiaya korban diduga lantaran kesal karena korban tidak mau diajak kembali menjalin kasih. Pacar ya, pake kule. Oh, pasal apa? Cemburu atau? Nah, kurang tahu kule. Sedang di dalam taruh itu kontrakan, ya itu kan milu pakak ngasuh. Polisi masih mengejar pelaku penganiayaan yang kabur. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews, melaporkan.